Berapa mas harga minyak ke rumah jualannya 14,5. Harga berapa? 14,5. Dan sekarang mulai ada. Walaupun HRT-nya 11,5. Ya, enggak apa-apa lah. Untung harus. Iya. Lalu kemarin yuk, sudah cukup ya. Itu sebuah gambaran. Siap, Kewi. Kewi, yuk. Ini hari Jumat, kalau Kewi. Ya, bisa jalan ke sana kan? Kita kan melihat kalau spot langsung nih. Pak Kapolres, Pak Ketua PM, Pak Sekda, sudah ditemani oleh Kabulo Bulog Cirebon ya. Alhamdulillah kita menyaksikan bagaimana kelangkaan minyak ini berangsur-angsur bisa diatasi. Hari ini saya kemarin kontrol ke salah satu pergudangan selaku distributor. Ada 2.300 karton. 2.400. Hah? 2.400. 2.400. Masing-masing dus itu isinya 6. Ya, 6 liter ada yang per 2 liter ada, dan sebagainya. Dan hari ini, sampai besok akan didistribusikan ke semua pasar. Cilimus, Jawi Kebang, Kepuh, Pasar Baru, Dharma, Luragung, dan lain sebagainya. Dan besok juga kami bekerjasama dengan Bulog, kita akan operasi pasar, bukan pasar, akan berjualan minyak sesuai dengan harga iset. Ini untuk menenangkan masyarakat dan menjamin akan ketersediaannya minyak berangsur-angsur segera pulih kembali. Berapa banyak Pak rencana besok ya? 5.000 liter. Jalan dia aja, jalan dia. Pak Juna, jalan dia bisa ya? Mobilnya jalan dia aja. Mobilnya ke dia, ke jalan baru kena. Ya, ke dia Pak. Ini datang minyak. Dikas langsung. Tadi. Ya, sok. Ayo, kan kerja Pak Jono. Kalau ada